jadwal babak 16 besar sepak bola Asian Games 2018, Timnas U23 Indonesia vs UEA digelar sore. Timnas U23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UEA akan menjadi pertandingan pada babak 16 besar cabang olahraga sepak bola Asian Games 2018 yang berlangsung Jumat, tanggal 24 Agustus tahun 2018, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming SCTV. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab UEA di babak 16 besar cabang sepak bola Asian Games 2018. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Jumat, tanggal 24 Agustus tahun 2018. Jika biasanya skuad Garuda Muda bertanding pada malam hari, kali ini berbeda. Laga tersebut akan bergulir pada sore hari, yakni pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pertandingan tersebut tidak akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, stadion tempat Timnas U23 Indonesia berlaga di babak penyisihan Grup A. Tim asuhan Luis Milla ini akan berlaga di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 24 Agustus tahun 2018. Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 16 besar setelah keluar sebagai juara Grup A dengan mengemas 9 poin. Hansa Muya Madekareka menjadi yang terbaik di antara Palestina, Hong Kong, Taiwan, dan Laos. Di babak 16 besar, Timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Uni Emirat Arab UEA yang lolos sebagai salah satu dari 4 negara peringkat ketiga terbaik. Jika meraih kemenangan melawan UEA, maka Timnas U23 Indonesia akan melaju ke babak 8 besar. Di babak itu, lawan yang akan dihadapi Timnas U23 Indonesia antara Korea Utara atau Bangladesh. Lolos ke babak 16 besar juga merupakan konsistensi Timnas U23 Indonesia di ajang multi-event terbesar kedua di dunia pada edisi 4 tahun lalu di Korea Selatan. Di bawah asuhan Aji Santoso, Timnas U23 Indonesia juga menembus ke babak 16 besar.